Okey, Nabil. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Di studio sekarang kita ada kumpulan Zilo. Macam mana sebut? Zilo. Zilo. Batang mundur ke cara perasih. Apa dia? Batang mundur ke cara perasih. Pantang bodoh ke cara operasi. Macam sedih je dia orang. Sebenarnya kita datangkan mereka semua semua sebab nak menunjukkan rasa prihatin kami terhadap insiden yang baru berlaku kepada anda semua. Terima kasih. Kejadian yang baru-baru ni menimpa anda di kampung, di mana bukan rumah anda aja. Satu kampung. Berapa biji? Overall semua 70. Ya Allah ya Rabbi, macam mana tu? Apa punca dia sebenarnya? Punca. Lintar pintas. Daripada satu baru rumah. Sebuah rumah. Tapi yang sedihnya Fah, pasal dia orang dulu rumah yang terbakar ni, rumah yang korang baru buat kan untuk mak. Gunakan dia menang macam hari mana, tu. Macam mana boleh? Nak buat rumah baru kan, dah buat terbakar pula. Boleh tak saya tanya? Dia rumah tu macam dekat ke? Rumah kan dia apa tu? Dia bukan rumah panjang kan? Bukan rumah panjang, dia setinggan. Okay. Tapi oleh kerana di sana banyak family, jadi diorang apa tu dekat-dekat lah semua. Macam mana keadaan family-family yang lain tu sekarang ni? 70 buah rumah. Diorang duduk satu tempat. Satu dewan dalam satu bilik. Masih lagi dalam dewan. Duduk sempit-sempit lah. Nasib baik dewan dekat kampung kita tu tak terbakar. Kalau tidak habis lah. Muat tak 70 buah family tu? Tak muat. Kalau ikut kan tak muat lah. Siapa yang beri bantuan masa sekarang? Sekarang alhamdulillah, sekarang daripada kebajikan. Terima kasih dan juga rakan-rakan artis. Astro sendiri terima kasih banyak-banyak dan meletop, thank you. Kita ada VT pun nak sediakan. Kita apa kan kita saksikan, sama-sama saksikan. Mari kita tengok kejadian macam mana keadaan kat sana. Roll it. Inilah keadaan kampung kami yang hangus dijilat api pada 16 Jun tempoh hari dan inilah keadaannya sekarang. Ini adalah salah satu dugaan Ramadan bagi penduduk-penduduk kampung kami sendiri, Kampung Pantai Bahagia. Yang paling penting, sokongan daripada anda semua, bantuan daripada anda semua. Inilah dia keadaan rumah kami yang telah hangus. Kami baru saja membuat renovation dapur. Kan itu dapur dan juga tandas. Sebenarnya rumah kami ini dia tinggi. Tapi kami dah buat dia dekat bawah ada lagi satu tingkat untuk tandas dan dapur, tapi dah hangus. Ini adalah penempatan sementara kita orang dan warga-warga Kampung Pantai Bahagia. Kami sedang mengagihkan pakaian-pakaian sekolah kepada pelajar-pelajar yang terlibat dan mangsa kebakaran. Terima kasih kami kepada gedung Ten dan juga gedung Big Ten Superstore kerana memberi pakaian ini dan sponsor pakaian ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kepada Survey Hypermarket Sabah, Era FM Sabah, Jalinan Kasih Sabah kerana sudi membantu kami dan terima kasih juga banyak-banyak kepada Meletop. Kerana sudi datang ke kampung kami, Kampung Pantai Bahagia Kudat Sabah. Love you. Okey, itu ke... kesiannya korang, rumah korang tu baru buat. Tapi itu lah sekali kita ucap terima kasih dekat Ten dengan Ten Superstore. Sebab sudi menghulurkan bantuan kepada korang semua. Tapi aku itulah, masa aku dengar berita tu, aku paling risau Atu. Aku takut rambut dia terkena. Tak ada tempat kejadian kan? Kau memang tak ada kat situ ke? Kita kan time tu di KL. Dekat KL. Family? Family semua dekat sana. Kebetulan mak aku tengah masak kenduri. Tinggal nak panggil jemaah datang, lepas terbakar. Besok nak puasa dah. Ya Allah. Tapi itulah macam tadi kita tengok angin kuat, kebakaran tu kecil, angin kuat tolak api, habis semua. Macam sekarang kan, tadi ada banyak orang yang memerlukan bantuan kan? Macam dari segi makanan, pakaian dan juga wang ringgit ke macam mana? Semua. Jadi semua. Kalau nak buat balik rumah tu, makan masa taklah macam susah sangat kan? Sebab tapak tu dah ada. Tapak dah ada. Cuma perlukan wang ringgit untuk bina balik. Kalau boleh tolong semua buat rumah, kita orang nak tolong. Tapi duit tak cukup. Sebab satu rumah je tu mungkin memakan ongkos dalam 40-50 ribu untuk sebiji rumah. Jadi kita dalam kebakaran tu ada 70 biji. Kalikanlah.
Berapa banyak? 3,350,000. Tak cukup. 3.5 million. Oh. 3.5 million, 350,000. Salah matematik, sorry. Okey, jadi macam... I nak tanya benda lain, Ramadan. Oh, okey. Sekejap lagi, diorang ni, diorang ni ada cabaran. Datang sini kena cabaran? Kenalah, yang itu cabaran dunia. Ini cabaran mana tu? Ada lagi cabaran ni. Macam-macam cabaran kita banyak kena cabaran ni. Korang kena lalui. Dugaan meletak. Tapi betul, macam cakap Lofa tadi tu, agak-agak korang dapat sesuatu yang lebih... Setiap dugaan tu ada hikmah dia. Sama juga macam meletak pun. Setiap cabaran yang kita bagi ada hikmah dia. Ya. Terima kasih Bang Ben. Sama-sama. Jadi sekejap lagi kita akan tengok cabaran. Boleh. Okey. So, maknanya family-family yang lain tu yang duduk kat dewan tu meriahlah gaya dia orang tahun ni. Tak macam Ramadan sendiri kan? Okey, macam Ramadan sekarang ni majlis berbuka puasa kami sama-sama. Ramai-ramai masak ramai-ramai. Ini antara salah satu orang kata the positive side yang berlaku. Yes. Korang berjemaah beramai-ramai. Dekat kampung apa masing-masing kita jumpa, kan? Ini dah jumpa, kalau tidur sama-sama. Balik rumah sendiri je. Tapi habis lah yang tapi ramai yang tidur kat kepala kau. Ih, ramai. Ingat kan Bantan. So, aktiviti Ramadan sendiri korang macam mana? Itulah, kalau macam contoh berbuka sama ramai-ramai, bersahur, kejut ramai-ramai. Korang tak ada syuting lah? Stop. Sekarang stop. Pasal? Pasal terbakar ini. So, balik ke sana? Balik sana lah. Apa, sempat selamatkan apa-apa? Apa benda yang berharga kat dalam Ramadan sempat? Nombor satu, mak kita orang dapat selamatkan piala. Maharaja. Tiga piala. Satu je. Satu je. Okey, dekat kampung kita dah bawa. Satu je. Siapa punya piala? Siapa punya yang terbakar? Saya punya. Kau dah tak ada lah sekarang. Piala menang tu dah tak ada dah. Siapa yang dapat? Piala siapa dapat? Piala you? Piala saya. Okey, sebenarnya piala tu ada tiga. Satu dekat KL, dua kita bawa balik dekat kampung. Kamu nak tengok apa semua. Jadi piala Saiful selamat, piala saya Terbakar. Raja Lawak dengan Maharaja habis terbakar. Kesiannya. Tak, yang bestnya banyak-banyak benda mak kau tu. Dia punya dokumen. Mas, pingat, piala. Dah piala tu berat. Dokumen apa dia ambil? Dokumen apa? IC apa semua. Usik baik, kalau tidak jadi orang Filipino kau. Itulah. Kan, tak ada IC. Dia kalau terbakar, automatik terus. Habis lah. Jadi terus lah. Dia duduk betul-betul. Okey, kejap lagi anda kena stay tune dengan kita orang sebab nak tengok apa dugaan meletup. Apa cabaran dugaan meletup untuk kumpulan Zero malam ni. Kembali selepas ini, meletup. Masih lagi bersama kami dalam Meletup. Bersama kumpulan Jilo. Pantang mundur kecuali puasa. Pantang mundur kecuali puasa. Okey, tak dinafi kan. Lepas korang menang jadi juara Maharaja Lawak ni, rezeki korang sebenarnya bertambah-tambah. Alhamdulillah. Walaupun ada orang kata dugaan yang melanda ni. Tapi kita boleh nampak. Nak korang buat Mr. Potato lah kan, Zero dekat call semua. Tapi apa yang paling saya macam amazed and rasa macam suka dengan korang sebab bukan senang adik-adik nak duduk sama-sama tau. Yes. Bukan senang adik-adik nak baik dan rapat macam ni. Cium dahi masing-masing, cium dahi masing-masing. Especially lelaki tau. Saya geli lagi. Especially buat lelaki. Kalau perempuan tu adalah geng-geng nak pergi shopping ke apa semua kan. And lelaki tu mungkin alhamdulillah kami dah terbiasa dari kecil. Susah senang sama-sama. Yalah, semua terbiasa dari kecil sama-sama. Tapi tak bila besar, masing-masing ada hala tuju masing-masing. Kami yang perangai dari kecil tu terbawa sampai besar. Baguslah, ni lah yang kita boleh puji. Sebab tu adik-beradik semua yang dekat rumah tu kena start ada kumpulan masing-masing. Contohnya. Macam saya dengan adik saya, kita nak buat kumpulan The Alim. The Alim. Kumpulan The Alim lah. Kita orang alim-alim semua. Dia punya tagline, undi tak undi dosa. Oh, lama. Nak pergi
umrah ni kena ke arah yang kebaikan lah. Ya. InsyaAllah. Okay, so apa lagi yang future plan yang kita tak tahu lagi pasal Hero? Okay, baru-baru ni kita orang baru habis shooting filem. Wah. Lu Mafia Gua Gangster. Yo, Lu Mafia Gua Gangster. yang mungkin akan diterbitkan pada bulan 12 ni. Kita kena tengok arahan tu. Arahan siapa tu? Arahan Roy. Roy. Hakikat keras Roy. Roy. Roy daripada apa tu? Siapa Red, lagi? Red Fire Film Production. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang terlibat? Datuk Jalal. Datuk Jalal. Jack. Sentiasi. Sentiasi di hati kami. Taipan. Zek Taipan. Okay. Along Izendi. Siapa lagi? Banyak pelakon hebat juga. Senario. Asli senario. Wait. Bos, bos. Abang Ape. Abang Ape. Abang Ape. Siapa lagi banyak? Banyak. Perempuan tak ada? Banyaklah ekstra namanya. Sebut semua. Perempuan, nak siapa namanya? Perempuan. Orang buat lupa eh. Ros. Ros. Nama dalam filem Ros. Ros. Nama betul. Nama dalam filem lagi. Siapa namanya? Rosmah Maris. Bukan. Ros. Kau telefon dulu. Kau telefon dulu. Dia, tak payahlah. Dia pelakon baru. Okey. Baru. Ros pelakon baru lah. Buat masa ni kita cuma kenali dia. Ros pelakon baru. Okey, kita ada Parody Benetop yang gelagat sebelum dan selepas berbuka. Mari kita saksikan. Apa tipa yang mana baik, yang mana tak baik, jangan ikutlah. Yes, rolling. Yeay, puasa! Macam tu ke? Macam tu ke korang kalau tapi, buat puasa? Tapi lepas berbuka memang kena cepat-cepat pergi solat. Kalau tidak memang betul, tidur betul, tau. Memang tidur. Sebab tu orang kata, okey, ni mungkin boleh share lah dengan penonton. Kenapa boleh? Tak boleh terus sumbat makan nasi? Tak boleh. Sebab nanti kita sugar level kita kan, dia tu kita mengantuk. That's why makan benda supi, benda-benda manis lah. Maksudnya buah-buahan. Supi? Makan dengan driver? Sop-sop lah. Oh, sop. Sugar glider. Supi. Yang makan dengan supi. 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 Oh. So that. Macam bagi macam mana? Bagi macam introduction dulu. Introduction, lepas tu solat. Jangan terkejut makan nasi terus. Dia kalau nak lagi bagus, introduction, kurma, minum air suam, solat, terawih 20 rakaat, malam baru makan. Betul. Itu pun yang makan ni tau, subuh tu. Masa nak sahur tu baru makan balik. Sebab makan banyak, perut terkejut. Okey, betul. Perut terkejut. Okey, untuk Syarif. Yes. Kita minta wakil dalam ni mungkin ada binatang liar. Baik. Tepi sikit. Janganlah lama. Dalam ni mungkin ada binatang liar, mungkin ada benda asing. Dia teraya. Jangan. Punya cabaran adalah. Tapi jangan bagi dia terperanjat tau. Tangan. Gaba. Kena teka apa kat dalam ni? Kena teka. Oh, teka. Okey, jom. Tarik. Kata dulu. Dia mungkin ular kecil je lah, tapi tak apa. Oi. Ular kecil? Ada dah biasa ular kecil, ular besar pun dia biasa. Teka. Dalam lagi. Wow. Lagi dalam. Tangan binimu tak? Tangan binimu. Korek tak? Apa tu? Bawa keluar. Apa? Teka apa? Teka. Ya tu aku macam lain perasaan aku. Apa? Macam lain pula perasaan aku. Cai. Teka. Dah pegang belum? Dah. Apa? Teka lah. Trofi Maharaja Lawan. Yes! Okey, bawa keluar. Ya, betul. Bawa keluar. Sebenarnya... Trofi? Apa itu? Bukan trofi lah. Yeay! Tak yang terbakar itu tak. Digantikan daripada meletup. Yeay! Ya, aku punya kereta terbakar. Nasib baik yang terbakar trofi tu yang kita bagi tu. Kalau kereta ke apa ke. Terima kasih meletup. Terima kasih. Thank you so much. Trofi pun terbakar kan? Oh, trofi pun terbakar. Orang punya ada. Terima kasih banyak kepada meletup. Thank you so much. Wow. Okay. Korang mungkin kata-kata akhir Ramadan Raya semua. Silakan. Okay, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada menang dua kali. Okay. Terima kasih kepada yang membantu kami masa kebakaran tu, Dato' Arifin, persatuan kami, Abang Irfan Dachan dan juga kebajikan dan juga seluruh kerajaan yang membantu kami pada apa tu masa kebakaran tu? Dengan Astro, Bos Yasmin, akak-akak meletup semua, kru-kru meletup yang datang. Terima kasih. Kami dengan rasa rendah diri
itulah mengucapkan terima kasih banyak-banyak sebab kami ini tiada apa-apa. Betul. Nah, yang kami ada ini saja. Thank you so much. Selamat hari raya, selamat puasa. Bang Nabil, jumpa kami. Insyaallah, insyaallah kita berada di Kuala Lumpur tahun ini. Yes. Okay. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih banyak. Kita kembali selepas ini. Yep, bersama Nah Ahmad dan Muhaibin. Dan Muhaibin. Kembali selepas ini meletak. Muhaibin. Muhaibin. Dapat balik, babe. Di tangga kelima, Poltergeist. Filem ni merupakan filem kedua julukan selepas arahan filem arahannya Steve Amber pada tahun 2008. 2008 ya, berapa tahun masa tu? Adakah I baru habis Amerika Sama Kawi. I now pronounce you Ted 2. Siapa yang tak kenal dengan Ted 1 yang dulu tu? Lakonan hebat Mark Wahlberg dan Seth MacFarlane. Ha, tengok dah Nabil. Dah tengok banyak tadi. Apa ni? Banyak kali tengok. Kelakar gila. Dan di tangga ketiga, SPL 2, A Time for Consequences. Filem aksi ini kisah tentang seorang polis Hong Kong yang bernama Kit yang cuba untuk menumpaskan sebuah organisasi jenayah. Macam sama aja mission orang. Cita-cita memang semua sama. Di tangga kedua, Jurassic World. Okey, walaupun filem ni masih lagi ditayangkan, dengannya sequel Jurassic World ni dah pun diumumkan. Hebat. Yang bestnya yang hero dia ni, Chris Pratt ni pun berlakon lagi tau. Masuk. Hari tangga pertama. Aina request dengan you nak tengok cerita ni dengan Mika. Boleh? Sebab dia memang gila suka Minion. She's so cute. Sama macam Minion. Mana daddy dia cute gila. Anak macam tu. Don't you scarlet me. Don't you. What?